Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajrin di channel Fajrin Balalawafi. Dan semoga kalian tetap sehat dan fit menjalani hari-hari kalian. Bagaimana WiFi tetangga, belum ganti paspor belum ya? Semoga belum ganti paspor. Oke. Kali ini kita bakal membahas salah satu lagu The Rock bentukan Ahmad Dhani lagi. Di album pertama, dan kali ini kita akan bakal bedah lagu-lagu yang sangat legendaris juga, yaitu Rahasia Perempuan. Lagu Rahasia Perempuan ini awalnya dinyanyikan oleh mantan vokalis Dewa 19 yang pertama, yaitu Ari Lasso, di album solonya yang kedua yang rilis pada tahun 2003 silam. Lagu ini awalnya dibuat untuk band Dewa 19 yang secara pencipta lagu ini sendiri merupakan salah satu person dari band ini, yaitu Ahmad Dhani. Lagu ini menceritakan bagaimana cara mendapatkan hati seorang perempuan dengan cara menaklukkan hati perempuan tersebut, karena faktanya perempuan cenderung memakai hati, menyangkut juga di dalamnya yaitu perasaan seorang perempuan. Dan tentunya tips mendapatkan hati perempuan ini juga hanya untuk para lelaki yang udah dewasa atau cukup umur. Karena hal-hal di dalam lagu ini juga tidak akan mungkin atau tidak akan sanggup dilakukan oleh para bocil-bocil atau anak-anak ya yang belum cukup umur. Kenapa saya bilang demikian? Karena bisa dibilang yang harusnya memang orang-orang yang dewasa lah yang harusnya menempuh hal ini, karena mungkin ya sudah memikirkan hal-hal yang lumayan dewasa, pekerjaan misalnya, yang sudah siap menikah juga diperuntukkan mungkin untuk lagu ini. Namun sayang, lagu sekeren ini agak sedikit tercemari oleh lirik-lirik yang nyeleneh di dalamnya yang mengarah ke arah seksual. Sampai-sampai ada sebuah artikel yang menuliskan bahwa lagu ini adalah lagu yang merendahkan perempuan sebagai objek nafsu para lelaki. Tapi gak bisa dipungkiri juga sih, lirik nyeleneh ini yang justru membuat para pendengar suka dengan lagu ini, yang menjadi pembeda juga di lagu-lagu cinta yang lainnya. Kemudian lagu Rahasia Perempuan versi Ari Lasso ini dikemas dengan pop rock dan tidak lepas juga dengan aroma Ahmad Dhani juga. Di dalamnya ada identik dengan backing vokal atau penyanyi latar, dan bunyi suara trombon yang kayak trompet-trompet itu yang sangat seimbang di part melodi gitar di lagu ini. Ya, bisa dibilang ya sangat lumayan juga ya untuk lagu ini yang cocok di sisa-sisa suara melengking Ari Lasso yang mulai hilang pada saat itu. Kemudian di tahun 2008, The Rock kembali membawakan lagu ini dengan vokal Ahmad Dhani yang rendah. Nadanya yang rendah ya, namun tetap spektakuler. Namun bedanya versi The Rock kali ini membawa tempo yang cepat ketimbang versi aslinya. Ketukan drum bernuansa jazz dan petikan gitar yang bernuansa rock pun menjadi pusat perhatian saya di sini. Dan tetap ada juga suara musik trombonnya yang seimbang dengan melodi gitarnya, yang hampir-hampir mirip juga dengan versi aslinya, tapi tempo musiknya lebih cepat.
Acid Rock ini juga menggait Mulan Jameela sebagai backing vokal atau penyanyi latar yang kedengarannya sangat menonjol. Dan langsung kita tahu juga sih kalau suara itu punyanya Mulan Jameela pada part bagian backing vokal. Sayang, seribu sayang, lagu ini sama sekali tidak punya video klip, jadi kita tidak bisa melihat aksi-aksi para bule-bule dari Faisal dan Ahmad Dhani beraksi dalam video klip Rahasia Perempuan versi The Rock ini. Selain The Rock, ada juga penyanyi yang kembali menyanyikan lagu ini seperti Once featuring Adel Lasso. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya biar saya tidak malas lagi upload video baru lagi. Dan jangan lupa follow sosial media saya juga, ada Fajrin_Baladewa. Kita bisa DM di sana dan bisa order kaos bertema Dewa 19 dan jajarannya. Oke, sampai jumpa di next video dari saya. Bye.